Wings. Minion musuh akan tiba dalam 5 detik. Ntar siang aja, tunggu. Ntar siang jam 1, jam 2 lah. Habis makan siang lah. Gue biasanya habis makan siang ininya, cutnya. Kalau gue nggak kelamaan bangun ya. Soalnya kan kalau udah live jam segini, bisa-bisa jam 2, jam 3 baru tidur. Nah, gue tuh kayak wajib gitu loh buat tidur 8 jam tuh. Lu tuh minionnya bawa tas tau? Minionnya bawa tas? Iya. Kuning loh tasnya. Itu ya. Gitu. Plus ya banyak dark system. Ya tahu ya, kadang-kadang sih. Gue kadang-kadang sehari bisa ini bisa menang sampai 7 kali dari 10 match. Kadang bisa satu live itu tuh bisa kayak menangnya cuma 3. Saat menawarkan yes. Masih mau ikut, masih mau lanjut. Hey bro, Aida. Udah balik bro, aku maju udah 3-0 pakai Ogren auto win. Aduh, Ukyo kita udah berapa match sayang kalau Ukyo. Aduh iya ya kemarin ya, ini tau kayak The Renji tau dia nggak bisa ngapa-ngapain dia. Susah kalau by one juga. Miladinya. Ini Lianpo-nya nih yang PR nanti. Nagonya masih GM enggak? GM gue masih master kan. Nah, terus ada beberapa viewer yang kabar terus sampai mereka sampai GM. Nah, pas itu Bang Frons ada siapa ya? Ranger satu sama Hauser apa si ya apa gitu satunya. Pancing aja pancing aku di sini. 3 lagi nih. Ayo majuin. Enggak. Ada sih. Tadi ada ini sih siapa? Mana Uchiha-nya? Balik dia. Tadi ada ini dia. Balik dia. Oh, apa? Dapet tag-nya. Nice. Dengarkan seruanku. Di hadapan kematian, baik yang kuat dan yang lemah, takkan ada bedanya. Bro, balik. Arti apa balik? Ya kabur, ya kabur. Ya kabur lu. Sini lu. Gimana? Enak toh ketemu Ogren? Nice. Tunduk dia langsung. Guys ya. Gini. Kalau gua tuh pakai
jungler kan kalau late game kan mage sama MM musuh tuh otomatis damage-nya oke kan, kuat gitu, sakit gitulah ya mapannya. Nah tapi di satu sisi lu nya harus pinter koordinasi sama tank lu, sama roamer lu, buat buka war and then masuk duluan. Kayaknya lu butuh kayak 2-3 menit untuk jeda supaya lu bisa belok buat masuk dari samping atau dari belakang. Kalau gua gitu tipenya. Sama kayak ketiga gua pakai lam. Lam itu nggak bisa kalau kayak kena stun gitu-gitu kan. Sama banyak banget yang istilahnya itu kayak hero kalau udah kena stun badannya udah jadi lembek. Banyak banget yang begitu. Makanya lu nya harus on point. Lu nya mau ngejar siapa, lu mau nargetin siapa. Kalau gua gitu mainnya. Mati. Aku naga dulu ya. Dimin ada siapa sih? Oh, di atas. Baik dulu, baik dulu. Yalah, masukin aja lah. Aduh, aku kena. Rame banget, gak bisa aku ngisepnya banyak-banyak banget. Banyak banget, soalnya tadi 5-5-nya damage aku. Ini kita butuh damage pun kalau mau rame-rame. Buka jalan kehidupan. Mereka pada di atas, aku push bawah ya. Siapa? Kamu ngapain nge-push? Yang atas. Ini oke nih, oke nih. Ambil aja. Belakang, ke belakang terus. Ini ambil lubannya. Ini ambil lubannya aja. Aduh. Nah. Suruh aku belakang mereka. Iya, yeah, mereka ke belakang kan. Makanya aku kejar kan. Sama MM-nya. Ya, bisa, udah. Gas bisa ini nih. DN. Mana sih bang? Dah. Mati dia. Tak gas. Okay mati. Mati juga frostnya. Ayo gas. Aduh kok ke situ sih arahnya? Ngapain sih bang? Banting dong. Aduh. Dah turretnya aja, turretnya aja. Sebelum kembali salah kasih. Lagi gua. Coba kok mereka kalau ngambil juga salah kan? Jadi ya kadang-kadang enggak. Udah diambil kan? Melintasi hitam dan mati. Serang! Kamu berhasil mengeliminasi musuh. Mana tadi? Hilang satunya. Perjalananmu.
Tana, serius banget aku mainnya lagi. Aduh, kena itu mulu dah. Cepet nggak? Cepet kan? Langsung ini defense dulu. Defense mana? Bawah itu loh, turretnya dihancurin. Oh. Ini orang satu ngekill doang otaknya soalnya. Coba enggak ini kalau tadi bantu mati dia dari tadi juga. Ya tak ada tata mana. Ya tak mana tata tanpa. Berkumpul. Ya tak tantra tata kriya. Aku dari sini ya. Dah, ayo. Ayo, guys. Ayo, guys. Halo. Halo. Mati lubangnya, aduh. Nih, tutup. Yata anam tata mana. Dapet lah nih. Yata manam tata tantram. Yata tantram tata kriya. Oh. Timmu berhasil menghancurkan power. Double kill. Master. Dapet. Musuh telah tereliminasi. Waspada di Shadow Vanguard. Timmu berhasil. Ayo, udah nih. End game. Nah. GG bang, yoi. Kenapa bukan aku?